Kepiting biasa juga disebut dengan ketam. Jenis binatang ini adalah dari spesies krustasea berkaki 10, dengan tubuh terbungkus cangkang keras dan memiliki sepasang capit. Kepiting sebagian ada yang hidup di laut ataupun di pantai, dan sebagian ada yang hidup di air tawar seperti sungai ataupun danau. Jenis kepiting pun mempunyai ukuran yang bervariasi dari yang kecil hingga yang besar. Di Indonesia, kepiting memang tergolong makanan yang mewah karena harganya yang mahal. Selain mempunyai rasa yang lezat, kepiting juga kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah dapat mencegah osteoporosis dan mencegah kanker. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hewan kepiting yang sangat mahal dan sulit untuk mendapatkannya. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng, agar Anda dapat info terbaru dari Angkasa Biru. Kepiting Alaska. Kepiting Alaska memang terkenal mempunyai harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 2 juta per kilogramnya. Dan di Indonesia sendiri, hanya restoran seafood terkemukalah yang menyediakan menu makanan kepiting Alaska ini. Nah, mengapa harga kepiting Alaska ini sangat mahal? Mahalnya harga kepiting Alaska disebabkan karena sangat sulit dalam penangkapannya. Para nelayan mempunyai resiko yang sangat besar untuk menangkapnya. Kepiting Alaska keluar dari sarangnya di saat musim dingin yang berlangsung hanya 2 bulan. Penangkapan kepiting Alaska dilakukan di saat cuaca ekstrim pada bulan tersebut dan harus berhadapan dengan ombak laut lepas yang mengamuk. Petir, badai, dan hujan lebat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, mereka harus bekerja di atas laut dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius sepanjang waktu 20 jam setiap harinya. Hal ini tentunya membutuhkan ketahanan fisik yang luar biasa. Belum lagi resiko terluka akibat gigitan kepiting Alaska yang ganas. Sehingga pekerjaan ini mempunyai resiko terluka 50 kali lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lainnya. Upah yang didapatkan para nelayan ini ternyata cukup sebanding dengan pengorbanan mereka. Dalam 5 hari kerja, gaji para awak kapalnya bisa mencapai 5 miliar. Jika dibagi dengan seluruh awak kapal, satu pekerja bisa mendapatkan upah sekitar 200 juta. Nah, karena hal ini, wajar saja jika satu porsi kepiting Alaska dibanderol dengan harga yang sangat mahal.